Oke guys, balik lagi di channel Rafiski. Kali ini kita akan membuat proyek di scratch ya guys. Proyek yang yang normal sampai yang dari mulai yang gampang sampai yang sudah mulai agak susah guys. Tapi sebelum itu kalian harus like dan subscribe dulu karena video ini paling bagus guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya guys, balik lagi di channel Rafiski. Kali ini kita tahap yang ketiga. Sekarang kita sudah bisa membuat seperti mini craft ya guys. Dan pertama kalian membuat sprite-nya dulu. Pertama seperti kayak tangannya mini craft ya guys. Tunggu. Kita akan buat dan dia garis seperti ini dan garis seperti ini dan garis seperti ini ya guys. Dan kita kasih lagi satu seperti ini dan satu seperti ini ya guys. Sebenarnya sudah. Nah, kalian di sini akan taruh tangannya di samping sini ya guys. Nah, kalian taruh tangan di sini guys. Kalian juga bisa untuk mewarnai dan kita kasih garis ini garis dan kita pakai warna tangannya, aku pakai warna biru ya guys. Dan kita pakai paint aja ya guys. So, ini nggak bisa ini brush. Oke ya guys, nah paling nggak kalian pakai ini, kita nggak pakai yang warna kayak begini. Soalnya ini tidak bisa miring ya guys. Dan kita kontrol Z aja. Dan ini kita kontrol Z lagi. Dan sudah hilang. Dan kita buat lagi ya guys, garis demi garisnya. Oke ya guys, ini kita lagi membuat. Tapi sambil menunggu, kalian like dan subscribe dulu karena video ini paling bagus guys. Oke, kita lanjut lagi dan ya sepertinya ini kita harus ada yang kita hapus ya. Pokoknya tangannya kayak begini kita ada hapus dulu. Ini menghapus kita. Oke, hapus. Oke ya guys, ini kita hapus. Dan ya guys, dan aku akan pause dulu. Oke ya guys, ini kita sudah. Dan ini kita sudah tangannya kayak begitu. Dan kita akan ke kostum. Dan ini kita akan sudah nih guys. Dan kita sudah punya tangan Minecraft. Dan ini kita ya, kita ambil saja jadinya kita lawan-lawan zombie ya guys. Dan ini kita tangannya kita kasih satu lagi sprite lagi dan paint. Nanti ini dia lagi nonjok ya guys. Oke ya guys, ini aku buat tangannya lagi nonjok. Oke ya guys, ini selebihnya aku buat tangannya lagi nonjok. Tangannya ini kita udah lagi kayak begitu. Habis itu kita
Jadinya begitu dia kayak begini dan dia kayak tabok gitu ya guys. Jadinya kita buat sprite zombie. Jadi kita buat zombie ya guys, kayak Minecraft zombinya kita pakai ini dan kita buat dia jadi hijau badannya. Kita buat kakinya dan kita buat lagi kakinya satu lagi dan badannya kita buat agak hitaman dan mantap, ini sudah mantap dan aku buat badannya dan ini kita pasin dan aku akan buat badannya lagi dan ini tidak itu ini hijau ya dan kita buat tangannya. Jadinya zombie itu setiap kali itu kita datang ya guys. Ini kita buat seperti ini dan kita buat tangannya dan kita buat lagi satu tangannya lagi dan ini sudah. Kita kalau terus kita bisa tambahkan warnanya kita jadi sedikit putih ya guys kalau ini biar jadi kayak zombie ya guys ya kan. Terus kita kasih mukanya dulu ya guys, mukanya kita pakai kotak, mukanya kita agak gelapan dan ya sudah. Dan kita kasih mukanya ya guys, matanya kita pakai warna hijau dan mulutnya kita pakai warna ini. Nah ya guys, selebihnya ini sudah kayak Minecraft dan ini kita akan tambahkan when they start, if they when they click zombie ya guys, when they click dan kita taruh tangannya ya guys. Jadinya kita pertama ke kostum 2, habis itu tunggu minus 0.1 dan kita jadi kostum 1 lagi, kostum 1 and if they touching zombie, paling enggak kayak begini aja ya guys. Kita akan lepas. Ini sudah betul dan kita in the sprite click if they touching zombie. Ya guys, kita touching ini sprite 2 aku buat, aku belum namakan dan kita lupa kasih forever ya guys. Klik dan kita mainkan ya guys. Ya guys, kalau ini gak bisa kita akan kasih di sini when they start dan ini ya kita bisa klik that forever if they touching dan ya guys dan kita touching sprite 2 dan itu kostum 1 dan ya kita pakai klik-klik aja kalau gitu guys. Kalau ini tidak bisa and then klik
klik dan kita wendy klik choose costume tuh dua, habis itu kita pakai Fable ya guys. Ini cara mudahnya, jadinya kita pakai My Fable dan di satu ya guys, jadinya pendek. Di klik zombinya. Oke, if di klik kalau dia. Oke guys, kalau kita dia tidak mau. When this sprite click. Oke ya guys, tangannya kita berarti harus diklik ya guys. Jadinya tangan kita pakai diklik. Nah gitu ya guys, tangan kita jadinya harus diklik dan kita kasih untuk tangannya jadinya dia jadi hijau, tanganku biru aja supaya bagus ya guys. Dan ini kita, ini kita tulis klik. Oke guys, kita tulis klik. Oke ya guys, nah ini kliknya kita pakai warna putih ya guys. Dan ini kita sudah selebihnya sudah pakai klik. Dan ini kita taruh di sini klik. Dan ya, begitu kita pencet ya guys, kita jalan klik 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 klik. Oke guys, tangannya selebihnya sudah bisa kita. Terus ada arrow ke zombie. Dan ini kita sudah bisa ya guys, kalau diklik-klik kita sudah menabok dia. Klik 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 klik. Dan zombinya kita bisa jalan ya guys. Jadi ini kita bisa jalan, setiap kali jalan ada zombie ya guys. Dan kita kasih zombinya when they start dan forever kita taruh if ya guys. They up arrow dan dia ke atas ya guys, 10 ya guys. Ini di 10, habis itu minus 10 ya guys. Dan sudah. Dan klik klik. Dan tuh. Ini kita yang lompat ya guys. Ini kita yang lompat jadinya. Tweet 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 tweet. Ini kita yang lompat ya guys. Dan kita kasih if lagi. If they. Ini kita enggak usah yang down arrow. Ini kita pakai yang right arrow aja langsung dan kita pakai motion. Ini XB. Kita lihat ya guys, misalnya nih ini kita ini kalau ke samping nih guys, kita taruh ke samping. Ini jadi kalau kita jadi bukan minus 10. Kalau ini misalnya nih kok kalau ke samping sini ya guys, ini kalian harus perhatikan angka yang kayak beginian, jangan sampai tidak kelihatan. Kalau enggak nanti tidak bisa tidak pas. Ini aku ke 0, ke 0. Ke 0. Dan oke okay guys, ini selebihnya sudah, jadinya sudah 0. Dan if they ini left arrow dan kita pakai jadi minus 10 ya guys. XD minus 10.
Oke ya guys, kalau sudah kayak begini kita sudah bisa geser-geser dan dia bisa lompat ya guys, twing 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 twing. Oke ya guys, paling enggak ini kita bisa atur ini jadi 14 terus wait satu ini terus kita jadi ini 10 jadi minus 14. Oke ya guys, sudah seperti ini dan kita coba dia akan lompat tuh. Oh ya, ini kenapa X ya guys, ini kita pakai XB, kita pakai YB minus 10. Nah guys, kita coba. Nah kita jadi bisa lompat twing 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 twing. Dia sudah bisa lompat, tapi ini kita masih pakai minus 10 ya guys, jadinya dia selalu naik dan kita jadi minus 14. Oke ya guys, dan kita sudah bisa menjalankan. Jadi kita all. Nah ya guys, dan sudah. Nah ya guys, begitu ini kita. Oke ya guys, kita klik 56, kita klik ya guys, kita bisa klik-klik dan kita, begitu kita main kita bisa ke samping ya guys, jadi kita jalan. Nanti kita tulisin sound terus pakai wah. Oke ya guys, tunggu sebentar aku akan pause. Oke ya guys, kita akan lanjutkan dan kita pakai sound ini. Ini kayak sound Minecraft ya guys. Jadinya kita pakai sound dan kita taruh di bawah sini. Dan ini kita pakai ini dan ya guys. Oke ya guys, kalau suara itu tidak bagus kita pakai until dan ini. Oke ya guys, dan ini sudah until dan jalan ya guys. Dia lompat ya guys. Jadinya begitu start ini kita stop dan ini kita kesini 0 terus 0 dan sudah ya guys. When they start if they kita pakai kostum lagi, jadinya begitu start ada button ya guys, di sini kita taruh, kita tulisin play ya, play dan sudah ya. Sudah ada tulisan play dan kita kesini dan ini begitu dia start dan kita kesini ya guys, dan ini kan ada tombol play nih, when they start kita kasih forever dan di sini kita pakai touching, if they touching button di sini if they touching mouse pointer ya, betul ya guys, dan dia
Button B dan A. E ini kita pakai, jadinya kita pakai ini weight 1 dan kita pakai height. So abis itu ya guys, kalau sudah kita nyalakan dan ini kita play. Oke ya guys, dan ya ini sudah bisa jalan. Oke ya guys, kita bikin backdrop. Jadi backdropnya pakai warna, hijau, ya guys. Dan ini kita suruhkan, dan ya, kita badannya jadi invisible ya, tapi ya guys. Dan ini kita kasih belakangnya juga. Ini ya, begitu kita play. Oke, ini kita melayang. Kalau melayang, habis itu kita dia jadinya kalau melayang dia sudah kesini ya guys, dan dia back ke sini ya guys. Dan ya, jadinya begitu kita tekan. Guys, ini kita play-nya, kita akan stopin dulu dan kita taruh di sini play-nya ya guys. Dan jadinya kita jalanin dan sudah guys, dan oke ya guys, itu score point-nya. Selebihnya ini kita sudah bisa jalan. Dan ini kita ke kostum. Nah, ini tangannya kita pakai kostumnya, jadi ada, kita jangan hijau, biru saja. Dan kita pakai. Oke ya guys, itu ada suara, maaf itu apa ya? Oke, ini kita tidak usah, kita pakai bulatan ya guys, tangan kita supaya kelihatan ada kuatnya ya guys. Dan ini kita pakai brush, jadinya kita tidak terlalu susah. Oke ya guys, dan kita taruh ke sini ke tangannya. Dan ya guys, sebelum itu pastikan like dan subscribe karena video ini. Oke ya guys, dan kita sudah mau selesai, ini kita tinggal atur ya guys. Dan ini kita akan sembunyiin dulu, dan ya kita akan ke atas plane, dan kita pakai warna krem ya guys. Kita akan buat krem, dan sudah kita akan buatnya seperti ini dan seperti ini, dan sepertinya sudah mau jadi ya guys. Dan ini kita sudah, jadinya kita sudah buat tangan mini craftnya ya guys. Dan ini kita tinggal kasih garis. Oke ya guys, kalau tidak kelihatan garisnya tidak apa-apa. Dan ya, kita ke kode. Dan jadinya kostum yang ini juga kita akan buatkan punya ya guys. Dan kita pakai paint.
dan ini kita tangannya jadi tabok semua ya guys, dan ini kita akan warnakan satu persatu. Dan ya, sebelum itu pastikan like dan subscribe karena video ini paling bagus. Oke ya guys, kita sudah, dan kita sudah ya guys, tangannya tuh begitu kita tabok ya, kita tangannya jadi kayak begitu. Misalnya nih, kita klik tuk 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 tuk, dan kita tabok dia tik, dan kita dapat poin ini. Kita kosongin dulu poinnya ya, dan ini kita oke ya guys, kalau kita sudah kosong, dan ini kita delete semua, dan kita coba play dan klik play, dan kita dan dia lompat-lompat. Ini kita lagi jalan ya. Oke ya guys, tapi memaafkan sekali karena kalian masih belajar muda, jadinya aku masih ajarin kalian masih yang kayak begini ya guys. Tapi sebelum itu pastikan like dan subscribe karena video ini paling bagus guys.